Halo guys, bertemu kembali di channel saya David Kamil Performa Auto. Kali ini kita bertandang ke rumah seorang di Sentul. Kita mau lihat koleksi-koleksinya guys. Ayo kita coba lihat guys. Ayo kita lihat. Guys, orang ini koleksinya semua 4x4 guys. Jadi semua mobilnya 4x4 guys. Gak ada yang 4x2. Kita lihat dari mobil pertama guys. Ini guys, ini adalah Fortuner diesel kelahiran 2015, dimana bertransmisi matic dan 4x4 guys. Ini dia guys mobilnya guys. Oke, ini dia. Ini ada si Chevrolet Trooper-nya guys. Ini si Chevrolet Trooper diesel roll. Ini juga bertransmisi 4x4 guys. Nanti kita akan dalami mesinnya apa sih sebenarnya. Kita lihat tampak luar dulu ya guys. Nah ini dia guys, ini dia, ini adalah Daihatsu TAF yang sering dipanggil oleh teman-teman ownernya, dipanggil dengan nama julukan si monster. Kenapa sih dipanggil si monster? Apa sih ada di dalam si monster? Nanti di video berikutnya akan saya kupas tuntas guys, kenapa dia dipanggil monster. Oke guys, nah ini dia nih guys. Ini adalah CJ7 yang paling saya suka nih guys. Rencananya kalau pas orangnya nggak ada mau saya bawa pulang. Tapi berhubung yang punyanya ownernya masih ada, jadi saya nggak berani bawa pulang guys. Ini saya sudah jatuh cinta nih guys dengan mobil ini. Nanti kita akan kupas tuntas juga guys. Ini kita hanya melihat secara keseluruhan dan garis besar aja guys. Nah ini dia guys, kucing garong. Kucing garong ini guys. Ini FJ40 ya guys ya. Cuma yang sudah dimodifikasi untuk heavy off-road. Ini dia guys, hati-hati ya guys, jangan dekat bisa tetanus. Tapi kalau kalian sudah di anti tetanus nggak masalah guys. Nah kita lihat lagi guys mobil yang lain. Ini ada Cherokee-nya nih guys. Nah ini dia nih guys, Cherokee-nya guys, keren banget guys, licin banget guys, kalah pahanya artis-artis papan atas, licin banget guys. Ini Cherokee-nya guys, konon kesayangan si owner, jadi nggak boleh keluar ya guys, apalagi cuaca mendung hujan seperti ini nggak akan boleh keluar guys, cuma boleh dilus-lus aja guys. Nah ada lagi nih guys, satu lagi guys, ini dia nih, ini adalah CJ di mana setirnya guys, setir kiri guys, yuk kita lihat. Wow. Guys, sini guys. Kita lihat yuk. CJ penampakan CJ setir kiri. Ini dia guys, yang membuat saya penasaran guys. Ini keren abis loh guys. Jarang ada unit seperti ini ya guys. Tambah lagi nomor polisinya juga sangat istimewa guys. Aduh, kapan sih saya bisa jadi owner mobil ini? Tabung dulu ya guys. Dia tampak depan yuk guys, keren abis loh guys. Warnanya sangat menarik ya guys. Warnanya sangat menarik, senada juga dengan velgnya. Dan satu lagi, ban bed Goodrich-nya guys, yang membuat penampilannya tambah mantap. Heboh ya guys, kapan ya kita bisa punya garasi seperti ini guys ya, semua kendaraannya 4x4 yang sudah full spec ya guys. Rasanya sementara berangan-angan dulu ya guys. Nah keren kan guys mobil-mobilnya guys tuh, wow, apalagi si monster guys, apalagi CJ kuning guys. Oh iya guys, kita masih ketinggalan satu guys, ada di depan guys. Ayo kita ke depan guys. Ini dia guys, ini dia.
Kenapa ini di depan guys? Karena belum dicuci guys, habis pulang off-road. Ini dia guys, kita lihat dari penampakannya tampak samping. Wow, ini dia namanya si Bethem guys. Si Bethem ini tough standar Ruger yang sudah full spec ya guys, sehingga kemampuan offroadnya tidak perlu diragukan lagi ya guys ya, mampu melahap trek-trek berat dengan mudah, tentunya dengan skill ownernya juga ya guys ya. Oke guys, pastikan guys jalan-jalan kita hari ini melihat satu rumah yang mempunyai mobil-mobil offroad dan mobil-mobil 4x4 semua guys. Oke guys, saksikan terus channel saya, David Kamil Performa Auto. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya guys, supaya channel saya terus berkembang dan bisa memberikan kalian informasi mengenai dunia 4WD dan mobil-mobil yang keren-keren ya guys. Jangan lupa ya guys, mohon subscribe-nya. Oke guys, sampai berjumpa lagi di channel saya, David Kamil Performa Auto. Thank you guys, see you.